ini powernya di on, terus powernya di on kan itu ya. Jadi lampunya hidup ya mas ya? Iya hidup terus lalu dihidupkan ya. Kalau lampunya hidup terus berarti powernya ada yang trouble. Oh gitu teman-teman, bohlamnya kalau hidup terus real ya 450 watt CL4 untuk MCB-nya ini teman-teman. Tuh. Listrik 450 ciptakan suara seperti ini sudah luar biasa teman-teman ya. Oke teman-teman, kembali lagi di YouTube Putra Bungsu Channel. Kali ini saya mampir di acara selawatan katanya ya nantinya. Untuk kali ini cek sound dulu teman-teman ya. Kita akan review sound systemnya. Sound system Sengkuni Audio katanya ya. Tadinya ini tanpa nama teman-teman. Sekarang sudah dinamakan Sengkuni Audio. Ya. Untuk boxnya yang gajahan ini mirip Dehan teman-teman atau mirip Ramayana ya, tuh sa middlenya itu tatanannya juga hampir mirip teman-teman, cuman beda andang sama box subwoofernya ya, cuman untuk low sama midnya sama hitnya itu sudah hampir mirip teman-teman ya. Tuh pendampakannya ya. Untuk midnya ini full garapannya sendiri ya. Jadi ownernya ini tukang garap box sound system teman-teman. Tuh ya. Oke, sebelum ke videonya seperti biasa tak lupa saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tak lupa juga saya ucapkan banyak terima kasih para penonton dan para subscriber Putra Bungsu Channel, semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin amin ya rabbal alamin ya. Oke, kita lanjut lagi untuk reviewnya teman-teman. Untuk box subwoofer yang digunakan ini pakai box bandpass ya. Ntar kalau ada fotonya saya selipkan teman-teman. Ada dua box, boxnya isi double. Ya. Untuk speakernya menggunakan speaker campuran. Yang atas ini speaker asli V400. Ada dua speaker, kemudian yang bawah ini pakai Prodigy teman-teman yang rangka besi kalau nggak salah ya. Ntar kalau ada fotonya saya selipkan juga teman-teman yang ini ya. Terus untuk box low-nya ini box gajahan, ini sudah pakai busa teman-teman, itu full busa sama grillnya ya. Kemudian untuk di dalamnya itu ada dacron-nya teman-teman, seperti peredam ya, dacron. Untuk speaker ini pakai RCF yang P400 teman-teman. Terus untuk middle-nya model horn isi double teman-teman tuh ya, kanan kiri isi double 12 in. Untuk yang kiri itu pakai speaker ACR klasik, kemudian yang kanan itu pakai Audac teman-teman. Terus untuk tweeter itu gak dipakai ya, tanpa tweeter berarti ini cuman gaya mungkin ya, mungkin cuman tampilannya saja teman-teman, buat tampilannya saja ya. Karena apa, soalnya sudah full length teman-teman karakternya itu ya, tanpa tweeter sudah hitnya sudah muncul ya. Oh ya, untuk lokasinya kali ini di desa Gelaga,
Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, teman-teman. Lumayan dekat dari rumah, sekitar 1 jam ya. Ini untuk boxnya seperti ini, untuk tampilan dari belakang tuh. Tadinya saya tanya-tanya sama ownernya ya, ini kelistrikan katanya pakai yang 450 watt ya, listrik rumahan teman-teman, Pak Seket ya. Itu sempat gak percaya ya teman-teman, soalnya apa, masa iya sound system spek hajatan begini pakai listrik 450, katanya kuat teman-teman. Kita coba lihat meterannya ya, apa beneran kuat teman-teman. Ini untuk meterannya. Oh iya, ini teman-teman real ya, 450 watt CL4 untuk MCB nya ini teman-teman. Tuh. Terus kita lihat ini untuk powernya. Di sini ada yang menarik teman-teman ya. Ini ada soft start bikinannya sendiri mungkin ya. Yang saya tahu ini supaya tidak jeglek teman-teman, anti jeglek biasanya ini ya. Saya lihat di channelnya Budi Santoso itu anti jeglek teman-teman. Soft start ya, soft start bikinan atau rakitan. Ini untuk MCB nya pakai yang CL6 teman-teman. Tuh. Terus ada bohlam, lampu bohlam itu ya. Kemudian voltase, voltmeter itu aja teman-teman. Saya dulu pernah bikin juga seperti ini. Memang anti jeglek teman-teman. Membantu saat start saja mungkin ya. Untuk power kelas badak bisa pakai power ini. Bisa pakai alat ini teman-teman. Alat ini ya, supaya startnya tidak jeglek ini ya. Nanti kita buktikan juga teman-teman sistem cara kerjanya soft start ini ya. Terus untuk powernya ada dua teman-teman, full ombro ya. Cuman ini boxnya yang mirip-mirip build up CA20 20 ampere, terus yang bawah 5 ampere besar teman-teman. Yang atas stereo, yang bawah mono. 8 set NJW per channel, kemudian yang ini buat low nya, kemudian yang ini buat sub nya teman-teman. Terus untuk kit nya yang untuk low nya ini pakai MCRD, kemudian yang kanan untuk subnya pakai SOCL teman-teman, SOCL 506 mungkin ya. Terus untuk middle-nya juga sama untuk kitnya SOCL 506. Yang ini 4 set Toshiba ya untuk yang 5 ampere. Terus yang low-nya ini MCRD V3 teman-teman. Tuh ya. Yang beda hanya di low-nya. Kalau di bagian key driver ya. Terus kita lihat untuk perkabelan. Oh, ini sudah pakai pakai SPL semua teman-teman. Ini CS22,5 ya. CS225 ini. Tuh. Kalau yang ini CS
2,15 teman-teman, ukuran 1,5, yang ini 2,5 untuk low sama subwoofernya ya, full speakon teman-teman. Untuk pemasangannya speaker dari belakang semua ini, kecuali middlean tuh. Itu buktinya teman-teman, hicknya gak dipakai ya tuh. Jadi yang dipakai hanya mid yang 12 in. Karakternya sudah full range teman-teman. Ya. Sound systemnya nampak sangar. Tuh. Full grill, terus sudah pakai busa, ada yang pakai dacron teman-teman. Tuh ya. Sangar ya. Kita lihat untuk aksesorisnya teman-teman. Ini untuk aksesoris ya, pakai mixer Sound Queen yang Pro FX 8 channel. Terus untuk bawahnya ini crossover asli XR204, dan bawahnya lagi equalizer DBX 2231 ya. Kita tanyakan sama ownernya teman-teman. Sengguni Audio ini. Sengguni. Sengguni Audio. Jahat mas. Namanya baru rilis ini mas ya. Ya. Baru rilis. Baru rilis mas. Dengan mas apa ini mas? Mas Idoy. Mas Idoy. Tukang garap box sound system ya mas ya? Ya masih belajar mas. Masih belajar. Tapi kalau untuk pemesanan box sampean sanggup ya mas? Gimana? Kalau ada yang mesen box ke sampean sanggup men? Ya. Sanggup. Bisa mas, bisa. Bisa. Terima custom box teman-teman, Mas Ida ini ya. Nanti saya sediakan nomornya di deskripsi kalau mau bikin box di daerah Probolinggoan juga bisa. Ini untuk boxnya full garapannya sampean? Iya. Full garapannya sendiri itu teman-teman. Anu mas, triplek sak ngasak mas. Triplek sak ngasak teman-teman. Untuk soundnya main berapa way ini mas? Three way. Lo sama sub kemudian mic hacknya digabung ya mas? Iya, nggak pakai return. Oh iya. Full range. Full range teman-teman itu. 3 way ya, mid, kemudian lo sama sub ya. Full range sudah berkarakter mid hack teman-teman. Tanpa tweeter juga mantap suaranya ya. Untuk alat itu mas, alat soft start. Apa benar itu anti jeglek katanya mas? Untuk start awal ya. Iya. Untuk start awal. Start awal. Memang anti jeglek ya. Anti jeglek. Anti jeglek teman-teman. Tapi kalau misalnya PLN-nya memang dayanya agak kuat. Jeglek juga ya. Jeglek juga. Trip kalau juga trip teman-teman. Awalnya saja ya mas. Cocok buat teman-teman yang punya power badak atau power build up, bisa digunakan juga teman-teman alat soft start ini ya. Untuk start awalnya saja, kalau pas waktu bunyi mungkin trip teman-teman. Untuk listrikan pakai yang berapa ini mas? 450 ya, mas. Kuat ya mas ya? Ya kalau di geber nggak kuat mas. Oh kalau di los kan nggak ya, kuat ya mas? Nggak kuat teman-teman. Jadi seperti itu saja teman-teman. Makasih banyak ya mas. Semoga tambah lancar terus untuk jobnya, dan usahanya makin sukses mas. Untuk selanjutnya kita dengarkan teman-teman Sengguni Audio ya. Sound system replika dari Dehan Audio ya. Ini teman-teman untuk cara kerjanya ya. Untuk MCB ditripkan dulu, dinolkan dulu ya. Ya terus ini powernya di terus powernya di onkan.
itu. Ya. Jadi lampunya hidup ya mas ya? Iya, hidup. Terus? Lalu dihidupkan. Ya. Kalau lampunya hidup terus, berarti powernya ada yang trouble. Oh gitu teman-teman. Bohlamnya kalau hidup terus, powernya pasti ada yang konslet ya. Itu langsung kuat ya. Reel 450. Kita dengarkan suaranya. Ini para bocil teman-teman. Ayo Pargo, ijil. Marwan, Probolinggo, Supo, Putra, Bungsu, Enak. Remix serba, Mas Tas, Ondemi, Rimi. Ciptakan suara seperti ini sudah luar biasa teman-teman ya. Listriknya trip teman-teman 450, tapi sudah luar biasa teman-teman. 450 sudah luar biasa ya, bunyi seperti ini. Atasnya itu tuh. Oke, kita dengarkan lagi ya, ini sudah hidup teman-teman. Seperti itu teman-teman untuk cara kerjanya ya. Penontonnya banyak teman-teman. Ada bocil-bocil itu. Ini
Ini untuk volumenya nggak diloskan teman-teman, karena meterannya masih nggak kuat ya. Cuman startnya saja yang kuat. Oke, seperti itu saja teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.